hari ini gue lagi ada di warungnya Atnava. Nah, di sini gue mau nge-review salah satu menu favorit gue lagi. Apa itu? Yap, hari ini gue mau review salah satu menu favorit gue. Dan gue yakin itu juga menu favoritnya kalian semua sih. Gue hari ini mau makan yang namanya Indomie Bledos. Yang namanya Bledos kalian udah pasti tahu dong. Ini bukan Indomie biasa. Ini adalah Indomie level pedas. Nah, sepedas apakah menu-menu di sini? Yuk, kita kepoin aja langsung sama yang bikinnya. Oke, let's go. Bu, boleh tahu nggak nih namanya siapa, Bu? Namanya yang warungnya kan nama yang punya. Nama itu dong. Nama saya Tias Kusumaningrum. Bu Tias. Iya. Bu, ini udah berapa lama sih, Bu, buka nih tempatnya? Sejak tanggal 24 Agustus 2020. Oh, berarti baru ya? Baru banget ya. Iya. Bu, saya mau tahu nih, apa yang membedakan menu Indomie di sini dengan menu-menu Indomie yang ada di luar nih? Ya, kalau Indomie di warung Atnava, Indominya spesial karena ada telur setengah matang yang kalau dimakan bledos gitu. Bledos ya, Bu ya. Tapi pedas pasti ya. Pasti, boleh juga teman-teman yang enggak suka pedas juga boleh makan yang enggak pakai cabai. Terus ada bumbu tambahan juga, Mbak. Ada bumbu rahasianya, guys, yang bikin enak pastinya ya. Bu, kalau level pedasnya tuh sampai level berapa sih, Bu? Kalau kita standarnya cabe ya, mau 10 cabe, mau 50 cabe boleh. Buset, 50 cabe. Iya, tapi di Banjar jarang, Mbak, yang suka pedas banget. Oh, iya. Jarang ada yang banyak buat, ya. Paling 10. Oh, 10. Kalau saya sih biasanya yang saya biasa makan tuh 15, Bu. Kalau saya. Iya. Cuman kalau lebih dari 15 saya juga enggak berani, Bu, bisa bocor nanti perut saya. Gitu. Oke. Terus kalau yang spesialnya lagi tuh apa, Bu, di sini? Nah, spesial ya, kita untuk makanan ada namanya nasi telur viral. Nasi telur teman-teman telur lihat viral. Sendiri seperti apa cara buatnya. Sebenarnya bisa bikin sendiri di rumah, cuma beda tangan ya, Mbak, ya. Jadi lain kalau dimasak. Beda tangan, beda rasa gitu ya, Bu, ya. Walaupun mungkin bumbunya udah tahu ya. Bu, harganya nih, Bu. Start harganya dari harga berapa aja? Nah, jangan khawatir teman-teman, di sini hanya dengan 10.000 aja sudah bisa makan enak. 10.000 berarti ini bisa untuk menjangkau kantong-kantong masyarakat bawah. Betul. Ya, Bu, ya, pokoknya semua itu semua bisa murah, deh. Meriah. Nggak bakalan bolong ya, Bu, ya kantongnya. Malah nambah nanti. Nah, okay. Terus mulainya dari jam berapa nih, Bu? Nah, teman-teman bisa ke sini mulai dari jam 5 sore sampai jam 10 malam kabarnya. Tergantung sih, kalau misalkan ada yang sampai jam 12 malam terus kita layani kalau masih buka ya. Iya. Nah, pokoknya kalau masih buka itu sampai jam 12 malam juga masih bisa loh di sini. Jadi cus langsung aja ke sini ya. Dan kita langsung lihat prosesnya, Bu, ya. Ini yang bakmi ya, Bu? Ya, bakminya, Mak. Kurang gak kuahnya? Mau tambahin kuah gak? Enggak, cukup, Bu. Ya. Kalau di sini rata-rata suka yang ada kuahnya. Kuahnya banyakin. Ya, saya juga sih. Modifikasi aja sih, Mbak. Terus kita tambahin lagi kambing goreng, ada lagi acar timun. Kayak kita makan mie ayam ya, Bu, ya. Iya, tapi beda rasanya. Harus hati-hati, Mbak, soalnya ini yang spesial. Ini telur setengah matangnya.
teman-teman gua sudah ada 3 menu favoritnya warung Atnafa. Yang pertama ini adalah nasi telur. Nah di sini katanya ini nasi telur viral ini tuh best seller banget di sini. Terus yang kedua ini ada bakmi glodos. Nah aku tadi sih pesennya requestnya ini yang pakai 15 cabe ya. Nah terus yang ketiga lagi ini ada Indomie Bledos. Minumnya udah pas banget deh sama air jeruk, tapi aku nggak pakai gula ya, jadi air jeruknya aja, jeruk lemon. Oke, sekarang kita cobain dulu nasi telurnya ya, yang katanya viral banget di sini, udah best seller banget di sini. Kita cobain dulu. Enak. Jadi ini telurnya ini ditambahin lagi sama bawang putih, terus bawang putih goreng, terus ada cabenya. Tapi kalau aku sih ini cabenya masih kurang ya, karena masih nggak terlalu pedas, masih standar lah, bisa dimakan untuk kalian yang nggak suka pedas. Kerupuk pangsitnya di sini yang spesialnya kalian bisa lihat telurnya setengah matang. Tuh ya, ini telurnya kalian bisa lihat tuh setengah matang, guys. Ini sih kalau setengah matang gue suka banget sih. Oke, next kita cobain lagi bakminya. Bakmi Bledos dengan 15 cabai. Udah serumput dulu ya. Panas. Ini juga ada telurnya, agak ayamnya. Ada bawang gorengnya. Ada acar timunnya juga. Tapi kalau buat aku sih ini level pedasnya masih aman ya. Cuman kepedasan tingkat keberanian setiap orang itu kan beda-beda ya sama cabai. Cuman kalau aku pribadi ini masih aman. Tapi buat kalian yang mungkin nggak suka terlalu pedas, ini udah cukup aman buat kalian makan. Tapi kalau misalnya kalian mau yang lebih pedas lagi, kalian boleh request cabai lebih banyak lagi. Jadi kata si ibunya di sini kalau kalian sanggup kalian bisa request sampai 50 cabai loh. Oke, panas. Karena baru
dimasak ya, fresh from the oven, jadi panas. Kita minum dulu. Es jeruknya the best deh. Sekarang kita cobain lagi yang Indomie ya. Guys, lihat dong Indominya setengah matang yang aku potong ya. Kalian bisa lihat tuh. Setengah matang. Cobain. Gua tuh favorit banget ya sama yang namanya Indomie. Pokoknya kalau misalnya lagi nggak nafsu makan, itu pasti larinya kita biasanya tuh makan Indomie. Dan gua rasa kalian juga pasti gitu kan. Pokoknya kalau lagi nggak selera makan tuh pasti yang paling pas udah ya udah kita makan Indomie aja. Ini udah pembangkit selera lah. Di sini mereka jual dari harga 6.000 sampai yang paling mahal cuma 15.000 aja guys. Jadi kalian yang suka sama Indomie meledos langsung aja datang ke sini ke warungnya Atnafa di Jalan Haji Anang Adenasi atau tepatnya di sebelah apoteknya Cendrawasih dekat Taman Kamboja Banjarmasin. Nah, di sini bukanya dari jam 5 sore sampai jam 10 malam. Jadi buat kalian yang suka makan malam atau yang suka sama Indomie langsung aja datengin, kepoin yang namanya Indomie Bledosnya Warung Atnafa. Pokoknya murah meriah, enak dan nggak bikin kantong kalian bolong. Buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa like, comment, share dan subscribe this video. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku @jihan_miati ya. Dan kalau kalian punya komen-komen yang bagus atau kalian punya tempat-tempat makan yang mau aku review, kalian boleh komen di bawah ini. Dan sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. Bye-bye.